Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Hari ini aku tak pergi camping. Sekarang ni jam sudah menunjukkan pukul 8:00. Aku akan bawa guys semua jalan-jalan pergi ke Ipoh. Kita akan pergi ke Pasar Karat Ipoh. Lokasi anda boleh cari di Google, di Google Map. Pasar Karat Ipoh ni dia berdekatan dengan komplek Yepung, komplek lama, dan berdekatan tu dekat depan tu Pasar Karat Ipoh Memory Land. So dekat situ depan tu ada MBI, Majlis Bandaraya Ipoh, mengawal dan cek scan My Sejahtera dan baru boleh masuk lah. Itu dia punya memory lane, pintu gerbang. Kayaknya check in dulu. Kena tak pernah cukup. Macam mana? Dekat landmark kat sini memang banyak barang lama. Ada piring hitam. Oh, ni ada lampu gasoline. Dan dia dia pakai jarum. Lepas tu piring ni, piring dibuat daripada porselin ni, panggil batu. Kalau jatuh patah. Piring hitam tu dibuat daripada batu, orang panggil porselin. Dia ada piring hitam yang sekarang ni yang plastik kan, yang baru sikit plastik. Tapi bukanlah baru, lama. So ini lagi lama. Dia punya piring hitam tu adalah dibuat, diperbuat daripada batu. Kalau jatuh memang boleh sumbing lah dia punya piring hitam tu. Ha? Lama tak jumpa. Sudah lama tak ada datang. Ya, betul lah. Zaman orang juga mari sini. Oh ya ke? Sihat lah. Ini mana punya ni? British ya? Berapa ni? 70. 70? Botai. Ni berapa ni bro? 65. 65. 55 apa? 55. Dah 60. Ha? Tak dapat dah. Ya. Oh, 60. Ni mai ni pun nak tanya malam-malam tanya. Kau dapat je. Boleh lah 60. Hello guys, ini Mancis lama. British dulu. Zaman British eh? Ni kalau British kita punya askar pakai ni lah. Macam Bukit Kepong kau menik kot? Bukit Kepong. Ha? Kepong lah ni. RM1,000 lebih? RM1,500. RM1,500 eh? Oh, mesin ni. Dia boleh pakai lagi tak? Oh, boleh ke? Oh, dia tu yang lah. Dia tak ada kaki apa semua. Dia tak ada. Buat tanah hijau. Boleh buat tak. Ni. 1930-an ni. Ada nombor siri ni. Ada nombor siri. Siap bangang.
tolak depan tu senang. Hujan. So guys, biasanya dekat sini ramai orang datang. Tapi sekarang tak ramai orang sebab disebabkan oleh hujan lah. Dan juga peniaga pun susah juga nak jual lah. Agak terbatas lah nak jual barang. Itu duit lama. Siling. Berapa biar naik sini? Harga 3,000. Ha? Harga 3,000. 3,000? Boleh nego ni. Oh, ok. Originalnya rally kan, biar naik. Body memang tapi tak ada ikut spek lah. Tapi barang semua original. Oh, ok. 3 barang yang lokal. So guys, yang ini BMX RM3,000. Dekat Pasar Karat ni ada rombongan grup penunggang basikal-basikal lama. Dia orang bawa basikal. Dia orang datang sini bawa basikal kayuh sampai ke Pasar Karat Ipoh ni. Tiga kereta kayuh juga. Saya tak tahu lah grup mana. Ini mahal pada motor kan. Ha, lagi mahal pada motor. Mahal pada motor nak beli orang. Dia tu dia potong utang ni. Break dia. Potong utang ni. Orang lagi lama lagi mahal. Orang lagi lama nak lagi. Sikon sama uniform. Uniform angin. Uniform tangan lah, bulu tangan. Morelli lah. So, ini semua Morelli ni. Oh, ni lain sikit. Hero City, Hero Cycle Limited. Hero. Ini modern sikit eh. Ini hybrid lah. Okay, yang ini basikal legend, chopper. Dalam mana aku masa kecil-kecil adalah pernah merasa naik basikal chopper ni. Memang cantik. Ini dia punya gear dia. Oh. Dan dia punya loceng. Lampu ada. Dynamo untuk menyalakan lampu. Dynamo dia. Pusing ni lampu keluar.
Wah, ini berapa ni? Ini 150. 150. Ini rokok tahun 50-an 60 lah. 50-an 60-an. Itu jam saya ayah isap rokok ni lah. Katuk gaduk lah. Ya. Yeah. Satu stack ni? Complete lah? Sorry ya. Complete satu stack? Haa, complete. Berapa keping? Satu. Berapa ini jual? 700. Hei. Boleh kurang ke? Tengok lah tengok. Tengok elok. Oh, ini yang ada salib ni. Ha. Ada cross. Ha, semua seluruh negara ada. Yang ni banyak luar negara punya. Nombor telefon pun 5 angka ni. Ha, 6 angka, 5 angka. Yang lama, marah je bang. First edition ni, mau boleh keluar ni. First edition Iron Man? Haa, Iron Man. So guys, aku nak balik lah. Apa lagi?